Hei, plaster mana penggosoknya? Tak ada, bang. Astagfirullahaladzim. Sendok saya tadi ni minjam dengan Pak Ahmad. Alamak. Saya bilang Pak Ahmad tu suruh abang plaster. Abang kan tadi bilang tukang. Tukang, bang. Bukan tukang gitu, bang. Tunggu dulu. Aduh. Aduh. Kayak gini. Gimana mau selesai? Kayak gini pun sampai balik nanti selesai, bang. Ini udah jam 2 dah, bang. Abang ni. Ngaku tukang. Udah 3 tahun. Ke tukang. Macam ini kerjanya. Iya tadi tukang bukan ngaku tukang. Abang nggak bilang tukang tadi 3 tahun katanya. Iya, cuma saya itu belum nih. Habis ngomong. Belum selesai saya ngomong dah abang potong. Sudah, bang? Abang nak jaga jumpa ini? Saya kira nengok rumah adik ni. Ya, kali-kali bang ada ni kerja sini kan. Dari saya anu. Dari mana dia, bang ni? Dari Ciantan, bang. Dari Ciantan. Ciantan dulu saya 5 tahun kerja Ciantan, bang. Abang ni tahu dari mana sini ada proyek ni? Sini. Saya sambil berjalan-jalan tengok di depan tu ada nok ada bacaan lowongan tu kerja situ. Nah, saya masuklah ke dalam ni menunjuk kan. Enggak lama dah kerja bangunan ni. Dah 3 tahun dah, bang. Kita 3 tahun dah. Ya, kerja apa tu? Saya di sini belum, bang. Kerja bangunan. Rumah apa ruko 3 pintu, 4 pintu. Biasa dikerja kan, bang. Berarti lama ada bangun tukang ni? 3 tahun lah. Tukang? Kebetulan saya pun lagi kurang orang ni. Kurang 1-2 orang lah tukang. Cuman ini udah dekat nak jam istirahat ni kan. Cuman alang-alang tanggung kalau awak ni nak masuk sekarang. Tunggu lho nanti. Tapi ada? Ada. Cuman tunggulah lepas-lepas jam istirahat nanti ni. Jam sini sih jam 12.15 masuk dah kerja. Pagi tu masuk jam 7. Tahu kan lama kau dah biasa bangunan kan pasti dah faham lah jadual jam kerja masuk kan. 3 tahun sih lama dah tu. Baca dah pengalaman dah, ya tak? Ya. Itu semua lah. Itu semua ya. Tukang abang ya. Yalah nanti pas sudah mulai istirahat ni. Berarti abang ni nanti ni nunggu sini alu ni. Tak mungkin abang ke Ciantan jauh. Alang-alang kan? Kan dekat rumah tempat nak istirahat-istirahat tu kan. Boleh kali ya? Boleh. Kalau nanti nanya nanti anu ja apa? Nanti takut saya tak ada kan, tak saya pergi kan jam masuk kerja nanti jam 12.15 tu abang cari ya nama Pak Ahmad. Pak Ahmad tu pengawas ini nanti dia ngarahnya. Iyalah. Saya pun nanti bilang sama dia. Ada nak baru. Nama awak ni siapa lupa saya nanya ni? Ali, bang. Ali. 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 Orang biasa manggil-manggil tu boy ya. Boy ya. Yalah, takkan pula gir ke memang perempuan. Bang. Yalah kalau gitu nanti saya beritahu Pak Ahmad ya. Nanti bolehlah saya kerja ni. Boleh kerja. Ya. Dah ya. Ya, bang. Terima kasih, bang. Ya, saya pergi sana tak apa. Tunggu ada Pak Ahmad nanti. Nanti Pak Ahmad ya. Okey. Go. Oke, okay, sebab itu tukang atap lagi masang atap panas-panas terik. Mantap. Yuk, coba kita masuk ke dalam. Aduh. Lagi apa, bang? Lagi, bang. Ini yang baru masuk tadi kan? Iya. Lah, hei. Itu penggosoknya mana? Pakai ember ya, bang? Penggosok untuk apa, bang?
Abang kaki apa tu? Nyemen. Nyemen. Kapan selesainya tu bang? Kayak gitu tu? Sendok palet-palet-palet yang gitu tu? Aduh. Hey, plaster mana penggosoknya? Tak ada bang. Astagfirullahaladzim. Sendok tak tadi ni minjam dengan Pak Ahmad. Alamak. Saya bilang Pak Ahmad tu suruh abang plaster. Abang kan tadi bilang tukang. Tukang bang, bukan tukang gitu bang. Eh tunggu dulu. Aduh. Kayak gini. Gimana mau selesai? Kayak gini pun sampai balik nanti saya selesai bang. Ini udah jam 2 dah bang. Nggak. Abang ni. Ngaku tukang. Udah 3 tahun. Ke tukang. Macam ini kerjanya. Eh. Iya tadi tukang bukan ngaku tukang. Abang nggak bilang tukang tadi 3 tahun katanya. Iya, cuma saya tuh belum habis ngomong. Belum selesai saya ngomong dah abang potong. Saya tukang 3 tahun. Tukang aduk. Tukang angkut bata. Tukang gali sumur. Tukang nyemen bang. Ini nama gak buta makan 9. Mana gak? Pak Ahmad nyuruh no nyemen. Itu tukang gali, tukang bata, ano angkut bata, tukang aduk. Itu bukan tukang bang. Cuk kernet, aduh bilang ya kernet 3 tahun. Ya bilang tunggu tukang apa, gaya-gaya pula pakai tas apa segala tu macam maya-maya sekali. Astagfirullahaladzim. Kan tukang bang, tukang aduk, tukang gali. Iya. Tukang kan nama. Iya, tukang pala otak kau. Iyalah bang. Bikin mana saya kali bang. Dah. Kenek ngaduk. Iya. Gaya kau sih boleh tu bang, pakai tas apa segala macam. Upo tukang ngaduk. Udahlah biar. Kau agak lama sana. Sana ada tukang gali sana tu, tak ada orangnya, gali gorong-gorong, gali kolam. Aja biar. Pergi sana gali sana, gali. Habis itu ngaduk ya. Boleh gali deco. Astagfirullahaladzim. Para budak ini ni muka-muka selembur pula tu. Bangkai memang enggak. La ilaha illallah. Pergi tahu Pak Ahmad sana gali ya.